kita melakukan bootstrap dikasih hujan gede kayak gini, ternyata repot juga ya teman-teman. Agak mending kalau hujannya misalkan kayak gerimis gitu, masih mending. Beda lagi kalau hujannya gede kayak tadi, repot bikin top tent, pasti basah semua. Kalau kalian mau bootstrap, saya sarankan jangan dilakukan saat hujan besar, teman-teman. Saya kira tadi cuaca bakalan hujan gerimis biasa, teman-teman. Ternyata di luar ekspektasi, teman-teman. Hujan gede, teman-teman. Kacau. Beda lagi dengan camping. Camping pakai tenda tertutup, teman-teman. Enak, nyaman. Tidur nyenyak. Kalau kayak gini, kayaknya malam bakalan gak nyenyak tidur, teman-teman. Ini hujannya udah agak kecil, tapi gak tahu nanti malam. Tapi mudah-mudahan gak kembali hujan, teman-teman. Mungkin kalau bukan pecinta bootstrap, dikasih hujan gede kayak gini, nangis, teman-teman. Kemungkinan sebagian kayu ini basah, teman-teman. Tadi saya coba nyalain, ternyata lebih banyak asap dibanding api, teman-teman. Ada yang kering, ada yang basah, jadi bingung. Mungkin ini gak akan terpakai, cuma-cuma, teman-teman. Tapi gak tahu kalau besok saya coba lagi. Nah, teman-teman, jadi posisi top ten itu seperti ini, teman-teman. Depannya terbuka. Saya jadi bawa jas hujan ponco, jadi buat menutup si pintu ini, teman-teman. Kalau nggak ditutup, ini pasti dingin, teman-teman. Sedangkan ini posisi di dataran tinggi, teman-teman. Teman-teman, jadi ini udah pagi, kondisi kayu masih tetap basah, mungkin karena lembab. Kemarin sebagian kering, cuma karena semalaman hujan sampai jam 5 sampai jam 3 pagi. Bayangin, teman-teman, sampai tempat berlindung saya kotor seperti itu, teman-teman. Udah apa, bikin jalur padahal, tapi tetap masuk karena hujannya terlalu gede, teman-teman. Jadi saya kewalahan.
teman-teman, jadi saya nemu dahan ranting yang udah kering, teman-teman. Lumayan bisa difungsikan meskipun sedikit agak basah. Ini kalau nggak ada bantuan minyak tanah mungkin nggak akan nyala, teman-teman.